Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue, Ikra Warki. Dan sekali itu harus ketemu lagi di Boys Talk, obrolan yang bikin lo pintar, berwawasan, berintelektual, cerdas dan berakhlakul karimah tentunya. Ini adalah minggu pertama puasa, jadi makanya lo lihat gue sama Sky itu terlihat semangat ya, karena kebanyakan orang emang biasanya puasa hari pertama sampai seminggu itu biasanya semangat. Minggu kedua tuh baru deh mulai-mulai yang ini gue semangat banget. Tapi kalau gue sih kayaknya puasa gue semangat terus. Gue sih nggak tahu semangat apa enggaknya ya, soalnya gue bangun-bangun buka aja. Karena lu tidur terus ya kak? Ya yes, tapi emang gue sering tidur ya bulan puasa. Ibadah karena, men. Karena emang tidurnya orang yang berpuasa kan ibadah. Ibadah ya. Berarti gak perlu sholat berarti. Tidur aja seharian ya. Lu abis sahur bulan puasa pertama ya kan? Langsung tidur. Tidur, lu buka di puasa terakhir. Bangun. Kalau bisa bangunnya pas Idul Adha pak. Maraji pak. Jadi seperti itu ya. Ya biasa lah namanya manusia kan. Awal-awal doang semangat. Itu akhir-akhir itu udah pada melompong semua. Ya sama kayak pacaran aja sih gitu. Iya kan? Ketika masih zaman-zaman PDKT tuh. Apa aja lu kasih? Pepet terus. Awal puasa tuh enggak apa semangat ya. Semua orang tuh semangat. Dan dampaknya itu adalah di masjid-masjid penuh banget. Jadi kayak tarawih hari pertama nih, biasanya tuh sampai keluar-luar nih, sampai ke jalan-jalan tuh boom membeludak. Penuh ke teras masjid. Sampai ke teras masjid sebelah malah. Teras masjid sebelah. Sampai tuh buat jemaah tarawih tuh. Apa ya fenomena itu termasuk fenomena alam juga sebenarnya ya. Fenomena alam. Iya, rata-rata sih kebanyakan kayak gitu. Iya, tapi emang minggu pertama tuh ramai banget. Minggu pertama ramai banget. Minggu kedua nih ramai aja nih. Minggu ketiga ramai. Minggu keempat ramai, minggu terakhir nih. Enggak ada maksudnya. Enggak. Tadarus gitu ya. Tadarus nih benar. Karena terus minggu pertama puasa itu rame banget lu. Itu seakan-akan lu sampai bisa rebutan mic. Iya, rebutan mic. Padahal kan di banyak bisa dia, cuma lu tetap aja mau rebutan. Gitu. Saking antusiasnya emang kadang malam pertama tadarus tuh bisa langsung satu jus. Itu Al-Baqarah sendiri tuh bisa langsung dibabat satu orang. Jus. Dia semangatnya di awal doang, abis itu udah ngaji udah keok. Ilmu kita tuh masih di bawah datar. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan sahabat-sahabatnya nabi yang bisa yang dalam satu hari sampai 30 juz. Betul. Satu sahabat-sahabat nabi ada. Oh iya. Berarti 30 hari 90 juz. Enggak dong. 900. Wah. Itu jangan-jangan dia nggak perlu lihat Al-Qur'an, itu ngaji aja gitu. Mungkin dia udah bisa hafalkan kan. Tapi katanya gue dengar kalau ketika lu mau menghafalkan 30 juz itu lu cukup membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Enggak? Iya enggak? Lu cukup membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama dengan lu membaca Al-Qur'an 30 juz. Enak kan? Astagfirullahaladzim, ampuni sekali ya Allah. Ya, itu emang sama, tapi itu cuma istilah kesetaraan aja gitu. Afdolnya ya tetap afdol kalau misalnya kita membaca 30 juz. Ya, dan jangan dijokiin ya. Karena kalau dijokiin yang enggak dapat pahala juga joki-jokinya, ntar yang masuk surga jokinya. Ini nih, intinya mah di bulan puasa itu sebenarnya ayolah yuk untuk selalu semangat di minggu pertama sampai minggu terakhir bulan Ramadan. Insyaallah, semoga ya. Semakin kesini memang ujiannya itu semakin berat, men. Iya, betul. Dan ya, sekian dari gua di Boys Talk kali ini. Gua Ikram Marki dan gua Sky Sitorus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, makasih ya buat kalian yang udah nonton video-video kita di Digi di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat kalian jangan lupa ya like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa tonton terus episode berikutnya dari Ganteng-Ganteng Serigala. Dah. Web seriesnya mana? Dah. Jangan. Ayah. Baju baru.